Billy Syah putra sebut Chris Hata orang yang berbahaya. Perseteruan antara Chris Hata dengan pihak Hilde Fitria masih belum berakhir. Chris seolah terlihat masih enggan melepas Hilde ke pelukan Billy Syah putra. Beberapa kali, pria berusia 30 tahun tersebut sering membuka aib ataupun kisah percintaannya dengan Hilde Fitria. Termasuk salah satunya, momen saat keduanya melangsungkan pernikahan. Kuasa hukum Hilde Fitria, Fahmi Bachmit, menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Chris Hata tidak sah. Lantaran dalam pernikahan tersebut, tidak ada wali nikah dari pihak Hilde Fitria. Ada yang menyatakan Hilde itu enggak jelas orang tuanya. Saya sudah menelusuri dan mendapatkan bukti bahwa orang tua Hilde itu sudah nikah dan ada fotonya. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah. Kasihan kalau ada fitnah, ucap Fahmi saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 3/10. Dalam pernyataannya, Fahmi membantah bahwa kliennya merupakan anak haram sehingga dengan mudah bisa dinikahi secara sembarangan oleh Chris Hata. Sebab, Rachmawati selaku ibu dari Hilde Fitria menikah secara sah dengan Tahir Zaman Khan. Di sini tuh jelas mereka nikah. Di foto itu juga ada kakek Hilde dari ibunya. Mereka sah suami istri. Sehingga dalam perkawinan dan pernikahan itu mempunyai anak bernama Hilde. Jadi selama ini isu fitnah itu sangat tidak baik. Makanya saya harus meluruskan hal tidak benar ini, tegas Fahmi sambil menunjukkan foto bukti pernikahan kedua orang tua Hilde Fitria. Senada dengan Fahmi, Billy Syah putra juga menolak anggapan yang mengatakan bahwa pacarnya merupakan anak haram. Maka dari itu, Billy merasa tuduhan Chris Hara sangat berbahaya. Katanya bapaknya datang ke Indonesia setahun terus emaknya belendung, hamil terus ninggalin Hilde. Seolah-olah apa? Mamanya Hilde ini orang enggak bener. Ini sangat berbahaya sekali cowok ini. Jadi bapak polisi, masyarakat Indonesia sudah bisa menilai. Siapa yang sudah bermain dengan hukum dan sudah menyalahgunakan hukum, terang Billy dengan nada kesal. Nanti suatu saat bakal kena batu insya Allah, imbuh adik dari almarhum Agus Syah putra tersebut.